And kita pergi outstation sekejap. Naik natang hijau. Yeah. Gelap, gelap, gelap. Yeay. Jangan buat bising, jiran marah. Kereta ni tak ada radio. So aku pakai Milwaukee speaker. Letak kat sini macam biasalah. Okay, aku sebenarnya heading ke sungai besar. Aku ada shooting kat sana untuk 3 hari. And aku rasa macam aku nak travel sendirilah. Aku nak try drive GT86 ni yang dah jadi manual. So tengok bawa manual ni kalau drive jauh penat ke tidak. Tapi sebenarnya tak adalah jauh sangat, sejam setengah je. Aku kan sebenarnya dah lama tak isi minyak. Hari ni aku merasalah isi minyak GT86 ni. Pasal apa tau? Aku duk pakai Kona je selama ni. So memang jarang aku keluar dengan kereta minyak. Tu bila orang kata macam mana rasa pakai EV ni, tak boleh nak explain macam mana. Pasal bila kau pakai EV, kau rasa satu benda free yang kau dah tak payah pergi stesen minyak. Dia susah nak explain. Tapi kau rasa benda tu. So bila sekali kau kena pergi isi minyak kereta lain kan, kau ada second car, lepas tu kau isi kan, dia rasa alah tak best yang kena pergi isi minyak, kena bayar. Pasal apa tau? Basically macam kalau kereta EV ni, bil elektrik kita isi tu sampai hujung bulan pasal bil elektrik. So yang ni dia macam sekarang-sekarang juga kau kena bayar minyak. Faham tak? So 86 aku ni aku jarang keluar. So hari ni aku terasa nak bawa dia pergi outstation. Aku pun kena biasakan bawa manual. Aku tak pernah drift lagi kereta ni pakai manual, kecuali kereta orang lain aku pernah try. So dia akan something yang baru lah. Aku kena belajar balik, Tumpah. Total bill RM140, 41 liter. Kosong betul. Kuala Selangor, Natang Hijau malam ni dia lalu, dia buat bising sekejap. Sorry. Macam salah bawa kereta je. Kiri kanan sama padi tengah malam. Bawa GT86 memekak dekat sini. Triton tinggal aku tak ajak pergi makan. Pergi Family Mart tak ajak. Malam ni kita tidur sini, banglo. Esok start shooting. Lagi! Awak lagi! Tak tahu kenapa rumah aku paling banyak pokok. Penuh! Oh, kunci. Wow! Oh, ada bilik. Yo, start je lah. Tak ada kitchen ni. Aduh! Okay, sambung syuting esok. Kita terpisah. Wah, rupanya. Morning-morning. Kita breakfast dulu. Breakfast. Oh, first class baru duduk. Breakfast pergi sawah. Macam kat Bali ya. Ni binatang rare yang jangan nampak. Ni nak bagi nama apa? Van kamu? Kami duduk kat sini. Kami main shooting kat sini. Boleh jalan je. So, program kami shoot ni nak rasa raya. Basically, foreigners yang datang experience macam mana nak beraya. Kaya pokok, buat lemang, tangkap belut kat sawah padi. Ni program untuk Astro, so korang tengok lah nanti time raya. Awas je rumah ni. Dia seronok buat barang je ni. Campak. Kali ni kami shooting meriah kamera. Ini memang kamera dan barang-barang. Tu dia bila program raya dia meriah barang-barang. Prop bila nak shoot, kita orang get ready segala benda-benda ni untuk memasak lah apalah semua benda ni. Memang untuk shooting. John telah memilih kamera yang paling besar. Memang dia suka kamera-kamera besar dan berat ni. Ini saya assist bang. Adjust bra. Bra cabut. Yang tu. Dengan cerita berat tak cukup. Ni ada beras. Setting setup dalam rumah.
kita pakai 600 bounce. 300 dari satu, fill in je. Habis shoot kat dalam, kita shoot kat luar. Main basikal. Lama tak main basikal. Ni game basikal, lama tak main. Kami yang berdosa. Relak loh. Dah curang. Relak loh. Kita main motor pula apa ni. Motor elektrik lah. Motor elektrik. Lesen pun tak ada. Kita pakai dulu. Tak ada. And kita mahu GoPro untuk orang yang kayuh. Juta-juta kan. 3 tripod. Belakang Triton. 8 sandbag. 8 sandbag. Dia 3. Boleh. Dah muat. Okay, good luck. Cuba kat KL. Kita naik motor. Shoot. Tengah sawah padi. Panas nak matai. Tapi ada group yang selesa. Selesa. Okay, start saya sangat jugalah. Tiga orang ni. Saya ni lah perasaan masuk kubur sekali 3 orang. Belum kasi. Betul tak? Okay, sekarang aku tengah shoot time lapse. Pakai drone tapi dia juga lah. Ha, buat time lapse pakai drone naik Gojek. Sampai dah drone. Letak gazebo, kami pakai 2 nan light tube. Satu kat atas ni, satu kat belakang ni. Pin light, back light. Dah settle. Set kat sana. So, lampu bulan kat sini. Ha, lampu bulan. Lampu bulan kami pakai aperture 600. Cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, cam 5, cam 6. Last scene tidur. Terima kasih. Hati mulia tu penting. Memang hati mulia. Kita keluar daripada banglo. Good morning. Kita makan time. Ini adalah orang yang pick up GT86 sama-sama dengan aku first day. Mr. John. Mana-mana aku kerja? Jalan kaki. Kenapalah tempat aku kerja tak pernah naik kereta. Day 2 shooting. So kami macam inilah, kadang-kadang kami shoot pukul 8 pagi dah bangun, start breakfast and then pergi shoot. Kadang-kadang shoot tu habis 12 malam, 1 pagi. So kerja kami ni dia tak senang lah. Walaupun kita orang tak kerja 9 to 5, tapi kita orang kerja kadang-kadang overshot 12 jam, 14 jam. Itu bila ada job, ada job. Bila tak ada job, kita tak ada job lah, melanggut. Kadang-kadang kita kerja naik kapal terbang, naik boat. Kadang-kadang kita kerja naik van. Buat kemah Arab. Makan nasi Arab pun. Dah 3 hari lah pegang. Pasal kadang-kadang kami nak fully utilize area. Kamera kat situ dia shoot, dia nampak lah kereta production sebelah sana. So kadang-kadang kena gerakkan ke sini. Ha, gitulah. Triton ni rasanya 3 tahun tak basuh. Ya Allah, kotor. Dia yang buat. Tengok game prop buat apa ni. Buat apa ni, jaring. Lepas ni main kejar ayam. Ni atas mainan. So dia orang akan lepaskan ayam ni. Dia orang ni semua kejar-kejar. Tengok kan, tebak. Kau. Sekarang kita shoot scene sembelih ayam. Last scene. Yeah, raya. Last scene. Hai, raya dah. Scene setup raya biasanya main besar. Tapi hari ni aku shortcut sikit bagi lighting yang paling senang and cepat untuk setup. Ada 3 light. Key light, side light, back light. And diorang semua kat tengah-tengah ni. Dah, aku nak balik ke bilik sekarang pukul 12 malam.
Esok pagi anak aku masuk sekolah Darjah 1. So aku ada journey dalam 1 jam setengah untuk nak balik rumah balik. Aku rasa baik aku balik malam ni lah. Takut kang bangun memang lagi feel aku nak hantar anak aku pergi sekolah. Balik banglo ku. Banglo Cactus. Sejuk, aircon on 24 jam. Haa, sejuk. Pukul 12.45 pagi, aku sorang-sorang keluar dengan baju jubah. Lepas tu nak naik 86. Nampak kat hujung tu cerah lagi. Tak habis lagi shoot tu. Hei. Aku rasa berdosa nak start 86 ni. Aku rasa pecah cermin rumah ni. Okay, pukul 1 pagi. Bawa je 86 tengah-tengah sawah pendang. Gelap, tak nampak apa-apa pun. Buat bising, sorry lah area sini. Aku lalu buat bising saat. Lepas tu aku balik KL cepat-cepat ya. Sorry lah, cepat lalu. Okay, aku balik kot lata tau. Gelap weh jalan ni. Pukul 1 pagi gelap. Tak kelakar, tak kelakar. Okay, masih kak. Tepat pukul 2 pagi aku sampai rumah. Gila lah. Thank you untuk ikut aku punya adventure. Aku ngantuk nak mampus. Esok bawa anak masuk Darjah 1. Okay, good night.